Islam. Jangan buang penjahat terhadap Islam. Oh, tu dah. Tapi kalau sekiranya nampak tak berjaya, kalau bahasa Melayu kita katakan tak patut buat baik. Kalau lah kita tahu katanya mereka ini adalah orang yang duduk berenglang kerusok ke kejahat te, gapa-gapa nak jatuh atas orang Islam. Sungguh dalam Islam ajar supaya kita baik belaka dengan semua manusia. Paling kita jangan cai cap. Jangan tengok nampak gotu go ni mong nengeh lop yang dia. Jangan. Kita kena mong nengeh buat. Lepas tu kita kena luah cara kita mikir gotu go ni dan sebagainya. Tapi jangan harap tim 100% siapa ke setengah-setengah orang walak kepada orang kafir. Wallahiyazubillah. Islam. Jangan buang penjahat terhadap Islam. Itu dah. Tapi kalau sekiranya nampak tak berjaya, kalau bahasa Melayu kita katakan tak patut buat baik. Kalau lah kita tahu katanya mereka ini adalah orang yang duduk berenglang kerusok ke kejahat te, gapa-gapa nak jatuh atas orang Islam. Sungguh dalam Islam ajar supaya kita baik belaka dengan semua manusia. Paling kita jangan cai cap. Jangan tengok nampak gotu go ni mong nengeh lop yang dia. Jangan. Kita kena mong nengeh buat. Lepas tu kita kena luah cara kita mikir gotu go ni dan sebagainya. Tapi jangan harap tim 100% siapa ke setengah-setengah orang walak kepada orang kafir. Wallahiyazubillah. Gaman dah. Walak kepada orang kafir ni adalah dosa besar. Dan termasuk di dalam rusaknya akidah orang Islam. Walak artinya patuh taat. Tim-tim supaya dengan kita taat kepada pemimpin Islam. Ini tak boleh. Sebab itulah orang kafir yang tu herayak di dalam Quran ni beberapa ayat, terutama sekali orang kafir yang pasang feng tua jadi orang munafik. Dia adik-beradik tular ya, kafir dengan munafik. Sebab tu kita dalam kalangan orang Islam pehelah molek ha ni. Nota kaki 1342 yakni dakwah mereka yang demikian nyatalah dustanya. Orang-orang kafir dok kecek mu turutlah agama aku. Tak apalah, hok mu buat salah silap sikit sebanyak buat aku nak tanggung belaka. Ni semua tu mulut saja kecek. Contoh yang berlaku di zaman Nabi, dia akan berlaku sampai ke hari kiamat. Itulah ahli-ahli fikir dia kata kan, tipu daya orang-orang kafir dan orang munafik ni terhadap orang Islam, iaitunya bohong bin tipu. Bohong bin tipu. Tak ada kira orang kafir jenis mana sekalipun, terutamanya orang Yahudi. Tak boleh kita bubuh dalam perut kita, dalam hati kita. Dead card. Walaupun baik setara mana pun Yahudi, tidak sebaik, sejahat-jahat orang Islam. Gambar eh? Kenapa hemolek tu? Walaupun baik setara mana orang Yahudi seorang, tak sama dengan sejahat-jahat orang Islam. Sebab hok ni Yahudi, hok ni orang Islam. Walaupun dia jahat sekalipun, tapi dia ada iman. Dia mengaku katanya dia orang Islam. Orang Islam walaupun jahat setara mana, dia tak bakar masjid. Dia tak bakar Quran. Tapi orang Yahudi walaupun baik setara mana, denai dalam jiwa dia ni memang tertani sokmo dalam hidup mereka. Sampakah dia tani di dalam jiwa anak cucu dia kena beci kepada orang Islam dan beci kepada agama Islam.
Ini adalah hakikat yang sebenar, yang Allah Ta'ala sendiri rayak, Nabi SAW sendiri rayak di dalam hadis. Alhamdulillah. Yang demikian, yakni dakwah mereka yang demikian nyatalah dustanya. Kerana tiap-tiap seseorang yang bersalah, dialah sahaja yang menanggung dosanya. Masya Allah. Ni kita yakin katanya setiap orang yang dia buat gapo, maka dia kena tanggung. Sama ada orang Islam maupun orang kafir. Itulah orang sia dok katanya kam senong kam. Kam krai kam man. Gitulah lebih kurang. Siapa buat maka orang itulah kena tanggung sendiri. Kita orang Islam pun memang kita yakin katanya siapa yang buat gapo maka orang itu kena terima gapo hak dia buat. Alhamdulillah. Lagi. Ayat yang ke-13. Tuhan lain sekali lagi. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. Orang kafir akan tanggung kesalahan, kejahatan, keburukan hak-hak dia duk buat, dan dia tanggung juga kesalahan yang duk buat contoh tak molek sampai ke orang lain turut. Dia panggil pen bab yang ที่ di tham hai kon eun tong lian bab tong tham tam. Banyak bila kita tengok kejahatan-kejahatan atas muka dunia ni semuanya daripada orang kafir. Orang kafir ni seluruh dunia ni, saya kecek ni bukan orang kafir tempat kita saja. Semua seluruh dunia, tak ada kira agama apa sekalipun, Tuhan bubuh di dalam ayat yang ke-13, iaitu dan sesungguhnya mereka akan menanggung beban-beban kesalahan mereka dan beban-beban kesalahan orang-orang yang mereka sesatkan. Gambar eh? Maknanya dia tong back dosa-dosa hak dia buat sendiri dan dosa orang hak dia jadi pucuk, orang lain boleh sesat. Sebab tu dalam Islam ya lari benar. Kita tham tua yang ti mai di. Walaupun ha dunia lebih-lebih lagi ha agama. Kita dah buat contoh tak molek. Tapi contoh tak molek sat ni bukan sekadar kita saja dak. Orang lain pakat duk turut, duk buat, pakat duk ikut. Walaupun kita mati dah pun nanti tengok. Hak orang duk buat anu dosa naik atas kepala kita walaupun kita duduk dalam kubur. Inilah ulama-ulama mai duduk kecek dalam perbahasa hubungnya dengan contoh hotak molek. Kita duduk kecek melalui Facebook, kita buat hotak molek duduk relai dalam rabob internet, kita kecek, kita buat, kita royak, kita mengajar tak molek. Walaupun kita duduk saja, kita duduk saja, bila-bila duduk tidur, dosa orang okay, yang duduk buat, ambil contoh, yang tak molek, dia duduk pergi buat, duduk pergi sebar, duduk pergi chair, duduk pergi dan sebagainya, dosa tu naik atas kepala kita. Walaupun kita duduk tengah-tengah semaya, dosa naik atas kepala kita. Selama mana Facebook tu, YouTube tu, rabob tu orang okay, duduk buka, 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 yang tak molek. Sebab tu kita kena beringat, gapo yang kita nak buat, kena beringat. Takut-takutnya, benda yang tak molek saat ni disebar di kalangan orang ramai. Lepas tu orang ramai pula pakak turuk-turuk daripada satu generasi ke generasi-generasi. Yuk samai tala yuk orang. Masya Allah. Sebab tu kita kiyah sendiri. Gapo yang orang duk buat tak molek, siapakah hari ni orang duk turuk lagi. Itulah yang Allah rayak di dalam ayat ni. Ha orang kafir. Tapi kita kiyah dengan kita orang Islam pun lagu tu lah. Kalau sekiranya kita duk buat, dan sesungguhnya mereka akan menanggung beban-beban kesalahan mereka dan beban-beban kesalahan orang-orang yang mereka sesatkan bersama-sama dengan beban-beban kesalahan mereka sendiri. Dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat kelak tentang apa yang mereka pernah ada-adakan secara dusta itu. Ni mai pun lari tak lepas akan disoal. Walaupun orang kafir sekalipun dia yakin katanya sikit lagi di akhirat dia kena masuk dengan aku, tapi Tuhan akan tanya bakpo mu nak buat, bakpo mu go to go ni, go to go ni. Masya Allah. Ni kita
kena pakat-pakat beringat dia, walaupun ayat ni totok kepada orang kafir, tapi ada di dalam hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, iaitunya hadis ni hadis sahih nah, man da'a ila huda kana lahu min al ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Sesiapa yang seru kepada jalan baik, hidayah, petunjuk, maknanya seru kepada Islam, maka bagi dia, dia akan dapat pahala supo dengan pahala orang-orang yang mengikutnya, duk buat benda baik, duk amal. Ha tu contoh daripada orang ni sore, tapi orang pakak ngaji dengan dia, pakak ikut dia, pakak ambil contoh daripada dia, pakak boleh pahala. Siapa pahala kepada orang ni, orang hok buat contoh baik ni, dengan tak kurang pahala mereka itu walaupun sikit. Tapi sebalik pada tu, waman da'a ila dalalah, siapa-siapa yang seru ajak kepada kesesatan, ha ni na'uzubillah min dhalik, kana alaihi min al-ithmi mithlu athami man ittaba'ahu ila yaumil qiyamati min ghairi an yanqusa min athamihim syai'a. Orang yang menyeru kepada kesesatan, maka dia akan tanggung dosa dan dosa orang-orang yang ikut dia, walaupun berapa banyak yuk samai lepas pada tu sapa ke hari kiamat, dengan tak kurang dosa walaupun sikit pun orang yang buat dosa, dan dosa tu hewat khuh naik atas kepala orang yang mula-mula buat contoh tak molek. Sebab itulah Nabi rakyat di dalam hadis sah lagi katanya, ma qutilat nafsun zulman illa kana ala ibni Adam, ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatl. Nabi katanya mana-mana orang yang dibunuh dengan secara zalim ni, zamil-zamil lah ni, siapa ke hari kiamat, tak ada kira yuk semai mana-mana, siapa yang dibunuh dengan secara zalim, maka anu ada hak mula-mula sekali bunuh. Siapa tu? Bunuh adik dia. Kita selalu dengar tak? Di dalam kisah Qabil Habil, Qabil bunuh Habil. Sebab apa? Sebab tak puas hati dia lagi boleh gu hak tak comel. Adik dia boleh gu hak comel. Mulanya berdeki dalam hati siapa kau bunuh adik dia sendiri. Maka Nabi rakyat katanya, Qabil hak bunuh adik dia walaupun berapa puluh ribu tahun dah, akan dapat dosa tak putus-putus kat selama mana manusia dia ada lagi bunuh atas dunia. Tengok contoh tak molek dia panggil. Itulah yang Allah pesan kepada kita, jangan sama sekali kita buat contoh-contoh tak molek. Ni Nabi sebut di dalam hadis. Ada lagi hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, berhubungnya dengan ha akan ditanya sikit lagi di akhirat. Nah, kita perhabis hadis ni sah, lepas tu buti. Dia katakan Nabi katanya, iyyakum mazlum fa inna Allah ya'zimu yawmal qiyamati fa yaqul wa 'izzati wa jalali la yajuzuni al-yawm zulmun. Nabi ayat katanya, beringat-beringatlah kamu, jauhlah diri kamu daripada kezalimi. Maknanya siapa-siapa yang nak buat zalim sama ada kepada diri dia ataupun kepada orang lain ataupun kepada masyarakat, beringat-beringat. Sebab apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat dia akan balas. Belum pada dia nak balas, dia akan tanya. Dia katakan dengan demi kemuliaanku dan ketinggianku, tidak ada siapa yang dapat melawan aku ha ke zalime. Maknanya zalim aku mai ploy dead card. Ani tu hajani. Thumma yunadi munadin fayaqul aina fulan ibn fulan. Siapa di hari kiamat, maka suara malaikat akan panggil, di mana kah orang tu bin orang tu? Maknanya hey orang zalim, orang tu, orang tu, orang tu dan sebagainya.
fayati yatba'uhu minal hasanat amsal aljibal fayashkhasu annasu ilaiha absarahum. Saya baca apa khabar ni? Hatta yaqumu baina yaday ar-Rahman azza wa jal thumma ya'murul munadi fayunadi man kanat lahu tiba'atun aw zalamatun 'inda fulan ibn fulan fahalum fayuqbilun hatta yajtami'u qiyaman baina yaday ar-Rahman. Kena terjemuh juga dah. Hadis panjang juga. Malaikat panggil, bila orang tu mari depan. Malaikat tanya, siapa orang tu hok kiau kong dengan orang ning, hok dia biasa buat zoling semasa dunia dulu. Mari. Padahal orang ning ni masya-Allah, kebaikan dia ni banyak, pahala banyak, kebajikan banyak. Tapi dia ada ni kiau kong buat zoling kepada orang tu orang ni, buat benda-benda tak molek. Hok sakut dengan manusia. Orang pakak tengok belaka, cong belaka, wei, buat apa ni? Orang pahala banyak, rana kena damdun kadin. Hal gitulah. Sehingga orang ramai pakak beripo diri belaka. Fayaqulur Rahman. Maka Allah Taala, Allah Ar-Rahman sebut uqdu an abdi fayaqulun kaifa naqdi anhu fayaqul khudhu lahum min hasanati fala yazaluna ya'khuduna minha hatta la yabqa minha hasana. Hukumlah, maknanya damdan kadi terd ke atas orang ni sehingga dihukum ke atas dia dah habis pahala-pahala hak dia biasa duk buat kebaikan atas muka dunia. Sebab kena wui kat orang, kena wui kat orang, wui kat orang, mupuh dia panggil bengkrak habis. Fala yazaluna ya'khuduna minha hatta la yabqa minha hasana wa qad baqiya min ashabiz zalamat fa yaqul uqdu an 'abdi fa yaqulun lam yabqa lahu hasana. Allah Taala perintah supaya malaikat hukum ke atas orang ni sehingga tak ada sikit habuk dah pahala hak dia duk buat. Kena wui kat orang habis. Sebab apa? Sebab dia ada kadi kiau kong dengan manusia. Dia buat ga tu, buat ga ni, walaupun pahala dia banyak. Fayaqul khudhu min sayyiatihim fahmiluha alai. Akhir sekali Allah Ta'ala rayak kepada malaikat, ambillah dosa-dosa orang lain tak atas kepala orang ni. Ha, tengok, dosa orang lain naik atas kepala dia. Masya Allah. Sebab tu bila kita tengok daripada hadis ni dan banyak-banyak hadis lagi yang serupa dengan dia, ada lagi ni dalam tafsir. Saya rasa mada dengan hadis hok baca ni, kita beringat-beringat, kita buat gapo-gapo, sama ada ha agama ke, cara hidup kita ke, beringat-beringat. Takut-takut pelat. Zoling, dosa, contoh hok tak molek. Lepas tu perkara-perkara yang sakut dengan manusia. Ha ni kena beringat sokmo. Walaupun ayat yang dibaca saat ni sakut tem-tem dengan orang kafir, tapi bukan arti ayat tu hanya jatuh kepada orang kafir saja. Tapi kalau sekiranya orang Islam duk jadi perangai tak molek, kelakuan tak molek, buat contoh tak molek, maka ya serupa sahih tulah ya. Sama ada Islam maupun kafir. Itulah sebagai sikit sebanyak untuk jadikan sebagai peringatan kepada kita semua. Lepas tu ayat lepas pada ni dia pergi kepada kisah nabi-nabi yang Allah Taala sebut di dalam suratul Ankabut. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.